Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para sahabat Leslar dimanapun kalian berada. Selamat jumpa kembali bersama Bang Win di channel YouTube Update Leslar. Update-update seputar Leslar khusus bagi kalian semua para sahabat Leslar lovers. Bagi kalian semua yang baru bergabung serta menemukan channel ini, jangan bimbang, ragu serta bingung. Langsung saja berikan dukungan kalian dengan cara like, subscribe, serta komen, serta aktifkan tombol notifikasinya. Tujuannya adalah apabila Bang Mimin memberikan info-info terupdate, teraktual, teranyar, terbaru, terdepan seputar Leslar, maka kalianlah orang yang akan pertama kali mendapatkan informasinya tersebut. Ada para sahabat dimanapun kalian berada untuk mengawali perjumpaan kita pada pertemuan kali ini. Coba kita otw dulu di unggahan yang pertama, para sahabat ya, yang ada di sini kita lihat. Ada unggahan dari Yanti Manix nih yang Masya Allah kita lihat nih soal sinetron Tertawan Hati ya. Wow, kita lihat di sini. Alia Mario Alisa, temukan jawabannya Tertawan Hati malam ini pukul 19.25 waktu Indonesia Barat hanya di SCTV. Ada komentar dari Nora Abdallah, love you Mario. Ada IKM, I don't scan Aries-nya dibanyakin, kami fansnya rindu dengan aktingnya Rezky Aditya katanya ya. Kemudian selanjutnya kita lihat ini tuh, Masya Allah banget ya, alhamdulillah ya. Di Madinah, Rizky Bilar mendapatkan kemudahan tuh bersama sahabat-sahabatnya, para sahabatnya. Masya Allah, suatu keberkahan yang sangat luar biasa. Dan akun Instagram ini pun menuliskan sebuah caption. Masya Allah, tabarakallah, di Madinah pun dipermudah. Ada undian, Masya Allah, alhamdulillah, diberikan kemudahan. Masya Allah, tabarakallah. Ada Fajar Hesti Yuliani ini, Masya Allah, ke Raudhah enggak antri, semoga dilancarkan dan dijauh diijabah doa-doanya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Suatu apa ya, suatu keberuntungan yang diraih oleh Lestar dan sahabat untuk bisa umroh dengan begitu lancar, yang mana dapat kita saksikan di belakang sana orang-orang begitu rame bejibun bebaris, sedangkan Rizky Bilar alhamdulillah dipermudah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kemudian selanjutnya kita lihat nih, Masya Allah, tadi ada sebuah unggahan kiyut Abang L mengenakan pakaian hangat ya, karena di sana katanya sedang musim dingin. Wow. Dan akun Instagram ini pun menuliskan sebuah caption tuh, Masya Allah tabarakallah, Abang kok makin ganteng aja sih. Ada Kaniati ikut berkomentar di sini, Masya Allah, tabarakallah, semakin ganteng dan semakin pinter, bergaya. Onti, sehat-sehat dan bahagia terus ya, anak ganteng solehnya Panda selalu diselimuti kebahagiaan di setiap harinya. Bersama Panda tercintanya, Allah jaga terus langkahnya dimanapun. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ada juga komentar nih dari Bahar Wirta, Masya Allah gemes banget foto Abang dan yang fotoin Abang, katanya papanya. Ada Siva Akap juga nih, Masya Allah, anak kasep solehnya papa bunda. Ada Edang Swistina ikut menambahkan juga, Masya Allah Abang Alpati anak soleh makin ganteng, semoga selalu sehat walafiat di Madinah lagi musim dingin. Aduh, Masya Allah ya. Bang, dipoto dah keren, ganteng. Eh, itu tetap megang cemilan ya, biar anteng gitu ya. Aduh, Masya Allah. Ada juga Palina Asterti, Masya Allah, tabarakallah, Bang udah bujang ya, nak. Sehat dan tanpan soleh pastinya, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kemudian selanjutnya kita lihat di unggahan L2D.ID. Kita lihat ya. Oke, sebelumnya kita lihat breaking news. Lagu Angin dan Menyerah masuk hits hari ini Dangdut Indonesia di Treble. Jangan lupa dengarkan lagunya di Treble. Read more katanya tuh ya, Masya Allah tuh ya, lagu Angin sudah masuk ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Amin. Mudah-mudahan lagu-lagunya Leslar, lagu-lagunya Lesti akan semakin sukses lagi ya tuh.
hits hari ini dangdut Indonesia tuh. Angin dan Menyerah masuk kategori dangdut hits hari ini di Tribal Tribal Music. Jangan lupa dengarkan juga di aplikasinya ya. Oke deh. Masyaallah tabarakallah alhamdulillah wa syukur tetap semangat bin saya support dukung idol lah. Kemudian selanjutnya ini sama aja tadi ya unggahan unggahan Lepian ya yang begitu sangat cucok. Abang Lepian udah bisa gaya seperti model OTW jadi model cilik katanya tuh. Wow ya. Ada Nurhaini juga berkomentar di sini. Emang anak bayi ini selalu ngangenin oma-oma yang cucunya jauh, jarang nengokin aku. Anak cucu perempuan lahirnya sama dengan papanya Pati 12 Juli. Jadi lebih mudah 6 atau 7 bulan. Laki cucunya cuma gak bisa jauh dari ibunya. Sekarang pindah ke deket neneknya dari ibunya. Kadang kangen banget tapi dia jadi gak mau digendong. Itu alhamdulillah di Talpati bisa ngobatin kangen walaupun gak bisa nyentuh fisiknya katanya tuh. Masya Allah. Udah siap jadi model iklan nih si ganteng. Ada juga yang salpok tuh. Saya juga sama onti kakinya itu loh. Seperti model profesional aja. Ya juga sih para sahabat ya gayanya tuh lah. Ini pasti tanpa diarahin ini gayanya udah keren banget. Kemudian selanjutnya. Nah malam hari ini nih Station Hit. Station Hit Collaboration ya. Leslar X Leodra Januari 27 2024. Kemudian kita lihat nih pukul 20 sampai 22 tanggal 27 dan tanggal 28. Leslar stream Rom and Myleodra Station. Wah. Jangan lupa ikut gabung ya hari ini guys ya nanti malam. Ini lihatnya LA Min katanya. Aplikasi Station Head tuh ini di Station Head ya. Wow. Kolaborasi bareng Myleodra Station tuh ya keren-keren. Yang punya akunnya buruan ikutan dan ramaikan. Kemudian juga ini memang tadi unggah dari Bunda Lesti ya dan unggahan ini pun harus dibaca di komentar tuh. Ada Tunggu Sapik tuh abang lucunya rindu katanya tuh. Ada Karipi boneka hidup. Ada Isdalia bang ganteng amat sih. Ada Habib Arif dia masya Allah abang tuh. Ada Gaga Antariksa juga. Ada Liz Badriah dan masih banyak komentar ke bawahnya ya masya Allah. Kita doakan mudah-mudahan abang El akan jadi pribadi yang sangat luar biasa. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Tetap stay tune para sahabat, mudah-mudahan nanti ada info teraktual terupdate langsung abang Mina buat kalian para sahabat Leslar Lovers.